بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصديقنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسجد. وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha yang buat matis yang berusi matis itu hari ini sahabat saya adalah wakil Dr. Imam Ustaz Saudari di Jabar. Seterusnya tuan-tuan ada di Atau Pusa dan pegawai seterusnya dari Jumaat Masjid Jamin Tehu di Atau Pusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi merasakan bahawa kita ambil kesempatan yang kali ini kita sama-sama menyatakan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita satu kesempatan untuk hadir sama-sama menunaikan salat pada semua jemaah kita di tuan-tuan kita dan seterusnya kita berada dalam majlis yang ini yang kita serta berita dan syukur Allah SWT untuk hari ini bagi bulan zaman awal 14 kita menjadi persamaan bulan Februari 2017. Jadi yang tak yang kita semakin
namun aku berjawab jauhan demi al-fa'inah hibat min ahli Sayyidina Musa'i sallallahu alaihi ataupun juga dinamakan sebagai al-Aqmun al-Ashmuniyah wa hiya sanadul ikutul sallallahu surat al-Nabawiyah kitab yang disusun oleh Quran Tamin al-Rahum Imam Ismail bin Muhammad al-Ahdun Asul. Ini kita sampai kepada kitab yang teruk, iaitu hadis yang penting daripada kitab Sahih Muslim. Satu hadis yang agak panjang yang kita akan bacakan mafhumnya, panjang, sangat panjang. Jadi hadis ini ialah berkaitan kisahnya diturunkan oleh seorang rawi namanya Yahya bin Ma'mur. Qala awal kana awal man qala fil qadri bil Basra Ma'bad al-Juhani. Orang pertama yang bercakap tentang qadar di Basra ialah seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani. Yang Ma'mur yang mengikut kisah cerita Yahya bin Ya'mur. Ya'mur ini kata beliau orang yang pertama yang bercakap tentang qadar. Seperti mana kita tahu, qadar ini ialah salah satu daripada rukun beriman. Dengan qadar dan qadar ini merupakan salah satu daripada rukun iman. Yang mana Nabi SAW menyatakan tak kala ditanya oleh Jibril alaihissalam, al-iman wa'antu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kata Nabi SAW ialah kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab turun Allah, dengan Nabi Muhammad Rasul, dengan hari kiamat, dan dengan qadar sama ada baik ataupun buruk, baik dan buruk. Baik pun kita terima, tak baik pun kita terima. Yang banyak dilihat dalam masyarakat, yang baik itu akhlak sangat, yang tak baik itu tak sudah-sudah menyalahkan takdir. Tak sudah-sudah kalaulah semua main kalaulah. Yang baik itu Cunuh. Yang tak baik itu macam-macam Jadi benda itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berusaha, contoh macam anak kita Pixel. Yang baik pun Alhamdulillah. Bila kan yang tak baik macam bibik sekarang akhir tahun faham. Jadi habis semua cikgu tak betul, cikgu tak pandai mengajar. Kita pada cikgu ni, cikgu kami belakang. Cikgu tak pandai mengajar, cikgu tak reti, cikgu ini, cikgu itu, inilah usah ni. Bodoh piang, dia boleh panggil usah bodoh piang. Bangang, bengong. Semua salah tak ada. Patutnya diterima itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berusaha. Aku yang Allah Ta'ala bagi rezeki secepat takkan jadi sekarang. Itu maksudnya orang tua kita belum faham lah pun dah. Lepas ngaji orang tua kita tak ngaji, orang tua kita lebih banyak ngaji kita. Kita yang tak sabar-sabar menyalahkan orang lama. Orang tua kita dah kabur lama dah rezeki secepat. Takkan jadi sekarang tu mampu dia. Dah berusaha dapat syupak itulah. Mana boleh nak jadi sekarang tak? Memang itu. Kalau dah sekarang tak, kena usaha dia lebih. Kena usaha lebih lah. Baru dia dapat sekarang tak. Tapi kalau kita dah berusaha habis-habisan,